Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini guys, gue bakal nge-review si... siapa namanya? Zino ya. Di sini udah di ID-nya sudah dipinjamkan oleh teman saya, Om Kendra ya. Thank you Om Kendra dari Hanshin. Lo emang paling the best deh. Nggak tahu ya, dia unit baru tuh pasti dapat aja guys. Nggak tahu deh, DB-nya tuh kayak unlimited kayak Randy deh. Anjir lo. Ini bonnya 239,5% coy. Mantep gak sih? Ini 39,5% dan dia punya tim yang ada 42% cuy. Mana tuh tim 42% dia? Gua aja cuma 6. 36 maksud gua. Anjir. Oke, kita balik ke topik ya. Sebelum balik ke topiknya, kalian pasti komen, kok Bang pakai baju batik lagi? Ya, ini hari yang sama, guys. Jadi pakai baju batik juga ya. Nah, di sini untuk Zino-nya seperti yang gua review waktu di gacha ya. Gua bilang biasa aja sih, ya, enggak terlalu bagus banget. Tapi di sini memang kalau dari segi raw stat ya, kalau misalkan nanti ada cup yang tanpa pasif atau tanpa HA mungkin ya. Ini bakal GG. Karena statnya aja udah gede banget, cuy. Susah ditembusnya ini. Nah, di sini dia ada will to win-nya ini kalau misalkan lagi losing ya. Jadi kalau misalkan dalam posisi kalah dia mengamuk, tapi sayangnya ngamuknya pas lagi kalah. Lah kalau misalkan udah kalah dari kemarin gimana anjir? Jadi ya kurang menurut gue ya. Di sini untuk ininya ada Master Catcher, oke. Ini yang agak menolong sedikit ya. Orang-orang jadi pengen dia tuh gara-gara ada Master Catcher-nya. Jadi Master Catcher tuh masih ada RNG-nya sedikit lah ya. Dan di sini bonnya 4%, yang belum nyala yang ini dan nggak terlalu penting banget sih. Jadi nggak usah. Untuk full limit break-nya jelas dia catch power teknik itu 25 semua ya, nggak ada dilariin ke punch atau speed ya, karena speed itu udah pasti larinya ke punch guys gitu. Ya untuk dari segi raw stat kalian lihat aja ya, udah hampir 22.000 cuy, ini gede juga sih ya hitungannya. Dan di sini di bonnya ini 39,5% tanpa form ya, formnya ini soalnya non Japanese attack ya. Kita bakal lihat di sini sekuat apa Zino ya. Mungkin kita bakal kasih musuhnya nyerang duluan kali ya. Kan kita kan harus ngeliat posisi pas kalah ya. Kita kasih dia goal, oke? Anjir, 39,5%. Sebenarnya gue bisa bikin tim kayak begini asalkan gue punya si Hyuga DC cuy. Tapi Hyuga DC gak dapet mulu. Ya Allah, tolonglah itu Hyuga DC lah. Oper lah ke Jeffrey Marwan gitu loh. Oke, di sini ada Mizu. Mizu versus Espadas, guys. Let's go. Wah, ada Nuksaki, cuy. Jadi pakai merah-merah ya. Tadi berapa sih bonnya? Gua ngeliat lagi. Ya udah lanjut lah ya, let's go. Konnichiwa. Nikoni. Oke, kita kasih dia goal ya. Oh, pertama kita dah majulah. Let's go. Sini. Anjir, gayanya udah keren banget. Anjir. Let's go. Gak ada takut-takutnya, Bray. Maju, Bray. Ini kita bakal ngeliat statnya si Zino tanpa pasif ya. Ntar kita pakai kit saja guys biar kebobolan. Oke, di sini kita udah ditendang. Berapa nih statnya? Kaget gue anjir serius, 41.000 cuy. Ini belum nyala loh. Gila juga. Kita catch biasa aja ya, biar gol. Okay, it's okay, it's fine. Totally fine. Mungkin pasifnya ini agak nyusahin guys, 41.000. Ya, gede sih hitungannya ya. Cuma striker-striker sekarang tuh udah 42.000 juga loh, jangan salah loh. Aduh, sorry. Kita ngoper lagi aja.
Ih, ini kenapa nggak dapat-dapat ya? Dah, tuh. Kita bakal lihat statnya di sini ya. Ikuze, let's go. Pakai siapa kayak lu terserah lah. Pakai Hino juga nggak apa-apa, let's go. Oke. Buh, Soga kuat banget cuy, 34.000 anjir. Berapa sih FGS-nya? 25 lagi anjir ya, Soga memang. Untung gue gacha kemarin tuh. Let's go. Apalagi yang pake di ini anjir, terbang-terbangan. Ini emang easy catch ya harusnya ya. Ini harusnya easy catch sih. 46.000 anjir. Gila, gede banget sih ini 46.000. Salah, kita pakai perfect ya. 46.000 gede banget sih memang. Oh, master catcher-nya nyala tuh. Wakataro. Ya, 46.000 tuh angka yang setan sih. Cuman balik lagi guys, mindset kalian itu kalau misal posisi kalah tuh musuh juga nggak akan bego-bego banget gitu loh. Lewat tuh, itu parah banget sih. Alright. Arigato. Kita pakai es padas. What? Anjing. Gokil juga ini si Natureza. Aduh, miracle dribble ke ini lagi. Kasih lewat aja lah, nggak bisa guys. Wah, gua dikasih lewat, baik sekali. Oh, dia bola fair ya. Oke. 36.000 ditambah full power, 39.000 ditambah GK killer. Anjing. Ditambah momentum ya. Gila, spada kuat banget sebenarnya sih. Ini mantep banget sih Spades ya. Tunggu juga kemarin gak dapet ya. Cuman nggak, belum nemu tim yang tepat sih ya. Cuman ini Zeno sama Spades bisa dikombain ya. Tinggal ditambahin beberapa skill type Japanese aja. Pokoknya oke, berarti sekarang kita udah mode serius ya guys ya. Kita udah mode serius, karena kita udah ngasih ngeliat start Zeno-nya. Sekarang kita udah mode serius. Let's go. Anjir ID-nya, Kendra. Bagus banget, bray. Thank you, arigato, gozaimasu, minasang. Oh, genki desu ka.
buat dribble. Habis itu kita operin ke atas ya biar match up-nya sama si siapa namanya? Wah! Kita udah mikirin plan. Okay, kita cari FP aja lah ya, let's go. Cari FP tapi gue langsung ngoper, bodoh sekali dia yang mulia. Gue bingung jadi sekarang. Boleh gak sih kita gak match up sama si ini? Faster. Gue paling males match up sama Sester cuy. Semoga dia cuma strong tackle ya. Gue harus arahin dia untuk pindah ke biar gak meet area master ya. Sebentar guys, fokus gaming. Ini udah pakai batik gaming, harus fokus gaming juga.
Okay. Nah kan, statnya udah jauh nih. Udah jauh nih klub ya. Nggak mungkin lah ketangkep. Udah jauh banget statnya cuy. What? Unbelievable. Ngapain lu? Udah nih, star block aja lah, ngamuk kita. Ini masih bisa ngoper gak ya? Di triple doang. Anjir, gue pikir dia bakal tendang. Aduh. One two aja lah. Gak dikasih. Aduh. Defense kuat banget sih. Enggak, masalahnya juga tadi Sester jauh banget statnya cuy. Mungkin ini kali ya, elemennya ngaruh banget ya. Ya ngaruh sih kali. Beda 10.000 tadi kalau gak salah. Oke, mau ngoper kemana lu? Grandios Gaming. Atau kita kasih dia nyerang aja ya? Enggak. Kita nggak boleh ngasih dia gol karena ini Dendy ya. Wah, di tackle anjir, kurang nyesek apa. Nah, thank you. Nggak dapet juga cok. What the fuck, ini serame ini kagak ada yang match up, bajingan. Sebanyak itu tuh, ibaratnya tuh udah rame banget, udah kayak pasar tuh. Gak ada yang match up. Gak peduli kali apa gimana, gak ngerti. Udah mana gentilnya gue abisin tadi buat si kampret nih anjir, si Hino. Wah ini sampai kebobolan, berarti memang review tergagal gue nih anjir. Sampai kebobolan parah sih lo Hino. Lu masih mau pengen gacha step 1 sampai 5 buat ini orang. Lu masih mau gacha ini buat satu step 1 sampai 5. Speechless kan lu? Speechless kan? Masih mau gacha 1 sampai 5. Ya. Maksudnya full stack. Arigato. Tapi emang RNG itu kayak lagi jelek ya. Naturalize aja gak gue lagi 42. Haduh. Ini aneh banget sih RNG ini. No comment ya. Gue udah kasih liat review ke kalian ya di Zinoja ini. Ini alasan gue gak mau gacha step 10 untuk Zino ya. Parah sih. Mending gue pakai FBS sih daripada pake ini. Oke, berarti segitu aja untuk videonya. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Dan kalian bisa komen juga menurut kalian gimana Zinonya. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk video ini. Oke, segitu aja untuk videonya. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.